Viewers MNC Channel, kita bertemu lagi dalam Celebrity Top 10. Program terdepan yang selalu memberikan kabar dan berita menarik dari 10 deretan selebritas dalam satu gaya hidup dan persoalan yang sama, tentunya dikemas secara ringan dan menghibur yang dilihat dari sudut pandang berbeda. Viewers, inilah Celebrity Top 10 spesial liburan Idul Adha tentunya bersama Marcus Henry. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry di Celebrity Top 10 episode spesial liburan Idul Adha. Viewers, lagu religi tidak hanya didominasi oleh salah satu genre musik saja, namun ada beberapa genre musik yang lain, seperti salah satunya adalah gambus. Viewers pasti tahu ya, musik gambus ini berasal dari Timur Tengah. Dan episode kali ini kita akan ngebahas 10 penyanyi dan musisi tanah air yang menyanyikan lagu religi dengan irama gambus. Ada siapa saja? Kita lihat posisi 10-6 berikut ini. Well viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 spesial liburan Idul Adha. Tadi sudah kita lihat ya viewers, beberapa musisi dan penyanyi gambus tanah air di urutan 10-6. Hal ini terbukti kalau nyanyi gambus itu dibutuhkan teknik vokal dan suara yang khas. Dan ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Pasti ingin tahu kan ada siapa di urutan 5-2? Kita lihat berikut ini. Nah viewers, sampailah kita di posisi puncak episode kali ini. Dari urutan 10-2 tadi kita lihat banyak juga penyanyi gambus dari tanah air yang melengkapi industri musik di Indonesia. Dengan ciri khas alunan musik gambusnya yang identik dengan Timur Tengah ini banyak diminati oleh para penikmat musik gambus dan juga para penggemarnya. Pasti ingin tahu kan ada siapa di urutan pertama? Namun sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Lifestyle Fashion Channel. Sampai ketemu lagi dan selamat liburan viewers. Bye-bye.